Kitab Rabi Surah Al-Hajj. Al-Hajj ni dia ada 78, rasa tak? Ya, cikgu rasa tak? 78. Lepas ni dia habis lah. Jadi kita baca dah dulu Rabi Surah ni dulu. Kalau dia kita masuk Surah Al-Mu'min pula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير أبيلاه سورة الحج sampai ayat 78. Kalau dan lepas ni kita sambung ke Surah Al-Mu'min. Terjemahan dan huraiannya. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Nah, bila disebut orang beriman itu, lepas pada tu dia ada perintah. Bila dia panggil, hei orang beriman, dia nak royak mugol tu Tuhan, ada benda dia nak royak. Dia kata, irka'u, rokoklah. Wasjudu, sujudlah. Itu makna dia. Wa'budu rabbakum, dan sembuhlah Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan buatlah kebaikan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Terjemuh dia sepenuhnya. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah dan beribadatlah kepada Tuhan kamu serta kerjakan amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya. Ada tiga perkara. Empat perkara sini dia sebut. Bila buat empat perkara tu baru berjaya. Nombor satu, rukuk.
Makna rokok tu nanti kita tengok huraian dia, dia nak ayat gapo. Yang kedua sujud. Yang ketiga beribadah. Dan yang keempat buat benda-benda kebajikan. Kalau buat empat ni dia kata supaya kamu berjaya. Berjaya di sini makna bila Tuhan kata berjaya, dia dua-dua lalu. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Huraian dia. Dan ayat sana kalau kita tengok ialah ayat sajdah. Sunat kalau kita baca dalam semaya ataupun luar semaya kita sujud. Orang yang baca pun sunat sujud, orang yang mendengar pun sunat sujud. Kita dah belajar dah dulu cara-cara dia, kaifiat sujud, dia panggil sujud tilawah. Kita je puasanya sama sujud tilawahnya pagi jemaah subuh. Betul tak? Ha tu sujud tilawah. Disunatkan pada subuh pagi Jumaat untuk baca surah ni. Cuma Mekah tu dia ada Mekah Madinah, kalau musim haji dia tak buat sebab ramah tak reti. Dia ada kocalana. Ketika umrah dia buat, jangan-jangan dia buat pun kocar. Tak ada orang jadi rokok melana tengok. Dia semayang sebelah tu kan. Ketika terimi sujud, wahum la yastakbirun. Terimi sujud. Ada orang reti tu sujud, lepas tu kak ada orang rokok, lepas tu kak macam-macam. Jadi nak mengelakkan daripada buku calana lagi betul, di Mekah, musim haji dia tak buat. Umrah pun ada kadang-kadang dia buat, dia tengok orang. Orang ramah dia tak buat. Jadi kita sini kita faham belakang dah buat kita. Tak ada orang rokok dah. Sebab tu dia buka rakaat tu tu. Jadi sujud, kalau kita nak sujud sokmo. Pagi Jumaat subuh tu, dia panggil sujud tilawah. Dia banyak jenis sujud, sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur. Kita dah belajar dah baru dulu jenis-jenis sujud. Jadi ayat tadi kalau kita tengok tu dia rupa dia lagu tu dibuat gambar macam naga. Dah. Ayat kalau ada naga tu maknanya dia nak ayat sajadah dah tu. Sujud tilawah. Biasanya satu ayat sebelum pada dia tu dibuat garisan. Betul tak? Cikgu saya tak? Ya. Dia nak suruh kita berhati-hati. Maknanya depan tu ada ada ayat sujud. Jadi dibuat garisan. Baik. Huraian dia, setelah Allah menyebut tentang ketuhanan dan kenabian pada ayat-ayat dia terdahulu, maka pada ayat ini dan selanjutnya disebutkan tentang syariat dan hukum-hukum. Atau akidah. Dari segi akidah dia, Tuhan lagu mana, Nabi kemah dan akidah, barulah dia nak ajar syariah. Nabi, ambil mana benda ni? Nabi, tika Jibril mari ajar. Jibril juk ngupo jadi orang tu. Dia ajar tika perkara. Kau Nabi. Islam, iman, ihsan. Tiga. Islam ni kalau kita kata ke hukum bekoh. Sebab Islam ni rukun Islam. Lepas pada mengucap tu semayan, puasa, zakat, haji. Dah. Jadi ni orang panggil hukum bekoh. Lagu mana nak semayan, lagu mana puasa, lagu mana haji, lagu mana zakat. Itu kita ngaji bab bekoh dalam rukun Islam. Itu yang ulama kita pecah tu. Dia pecah tiga. Kemudian Jibril tanya pula iman kepada dia. Jadi iman ni ialah rukun iman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada nabi, kepada kita, qada dan qadar semua sekali tu dia panggil rukun iman. Rukun iman ni kalau kita ngaji akidah. Sebab tu kalau kita ngaji agama kita ni dia kena ada dua. Ngaji akidah dulu nak suruh betul dari segi i'tiqad kita, akidah kita sesah tu. Bukan kata bila ngaji akidah tu tak boleh ngaji buku lain, tak kena ngaji serentak. Kalau ngaji akidah saja, kita kemah dan pegang kita kepada Tuhan, iman kita teguh, nak buat ibadat. Kalau tak buat ibadat, tak ada guna juga. Nak buat ibadat ni, lagu mana cara tunduk bangun semayan, puasa hukum, lagu mana haji, lagu mana zakat, lagu mana dah. Itu orang panggil pekoh. Jadi ngaji kena ngaji dua-dua. Ngaji akidah, ngaji pekoh. Baik. Bila ngaji dua ni, Jibril tanya selagi ihsan, dia kata. Ihsan ni apa dia? Buat baik. Apa tujuan baik? Dia tak siwi punuh amalan. Ihsan-ihsan ni dia tak siwi punuh amalan kita.
Sebab itulah Nabi sebut situ anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mu buat ibadat seolah-olah mu nampak Tuhan, kalau mu tak boleh buat nampak Tuhan pun Tuhan nampak mu. Ha, nampak situ dah. Jadi dia nak suruh kita ni nak suruh terpakai kerja, amal-amal kita ni kena mengaji ihsan. Ihsan ialah dia bicara masalahnya nak jaga hati. Jaga tak siwi riak, tak siwi takabur, tak siwi tomok, tak siwi kedekuk. Si bomok ni kau perangai hak huduh-huduh tu duduk dalam ihsan. Jadi barulah lengkap kehidupan kita bila kita mengaji tiga-tiga cabang. Ngaji tauhid, kalau ngaji akidah, ngaji fiqh, ngaji ihsan. Cumanya orang Kediri ni dia mari tukar perkataan ihsan itu ke kata tasawuf. Bila jadi tasawuf tu dia banyak niat jadi nak gelak kosih lah. Hak asalnya Nabi ajak ihsan. Nak su jaga hati, jangan menjadi tomok, jangan riuk, jangan terkabur, jangan jaga mulut-mulut, jangan ngopak, jangan kata uduh, jangan maki. Makan pula kita ajar makan pula. Jadi maknanya Imam Ghazali kita dah hatu dah. Lagu mana nak jaga mulut, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut. Dah. Pasal nak jadi orang jauh dia panggil Isa. Nya pusing ke orang akhir, nya jadi ketasawuf, dia pergi gaji makrifat. Ni. Kita kerja dengar orang, okay. Dia kata syariat, makrifat, hakikat. Dia bagi tiga. Kalau tanya mari mana, ni bagi Nabi tak ajar. Pok-pok tasawuf ni nyereka, pok-pok sufi orang panggil. Pok-pok makrifat. Sebab tu bila dia ngaji nak bahaya lagu mana, dia ngaji itu dia akan mengejar nak dapatkan orang panggil makam, tarah makrifat. Bila siapa tarah makrifat, dia syariat ni dia tak tepis lagi. Sebab tu bila dia orang ngaji makrifat ni, dia ketubik cerita buat maksiat pun tak apa, semayang, pakai niat, dia akan gengkos dia, dengar tu. Hok boleh-boleh semai jemaah, dia tak boleh semai jemaah. Pasal apa? Dia kira siapa? Siapa? Dia kata orang yang dua amat ibadat, jaga dosa pahala ni orang syariat. Dia kata, kita tinggi dah naik makrifat. Dia pergi lagi, dia panggil wahdatul wujud. Kesatuan di antara dia dengan Tuhan. Tuhan ni dia, dia ni Tuhan. Pahala semua orang apa Tuhan, muka dia Tuhan juga. Jadi penuh sini. Penyelewengnya, dalam ilmu tasawuf ni lembuah. Hok Nabi ajak ihsan, dia ditukar. Jadi pesan sama buat kita ni, kalau orang nak ajak ngaji tasawuf, kena tanya molek dulu. Bimbang takut jadi tasawuf lagu ni. Kalau ngaji susi-susi, kalau buyuk apa ni, tak ada gelak ke apa tu, tu panggil tasawuf makrifat. Kalau dia takut mau jadi agama ingat ni ngajam ke mengaruh. Ya? Sari dua kita dengar, Muhammad ni Allah, Allah ni Muhammad. Dah. Macam-macam. Ya? Ni nak royak ni pasal ngaji ilmu makrifat. Jadi nak royak kita ni nak selamat ngaji molek, ngaji akidah dengan cara betul, lepas tu kita ngaji pula fiqh buku hakim, ya ketiga kita ngaji. Kalau orang kata tasawuf kita ngaji ihsan tadi. Ambil kitab Imam Ghazali tu. Dia ajar lagu mana? Ya Nabi mari ajar, dia ajar bagi tu bukan sujud. Ngaji makrifat gitu. Dia kata tak boleh, tak kenal Tuhan. Tuhan nak suruh kenal tu saya dengan Tuhan. Dia berasa Tuhan tu dia tu Tuhan. Baru kenal Tuhan. Dia duduk situ. Jadi kita ni sebenarnya, kita nak kenal Tuhan sebab Nabi ajar. Kita tahu dah sifat-sifat Tuhan yang lagu tu. Lepas tu, kita nak, bila nak ngaji tasawuf, kita nak tasawuf lagi ni. Tasawuf nak sujud diri kita. Biar rajin buat amal. Amal kita tak boleh riak nak nunjuk kat orang. Tak boleh takabur. Tak? Tak boleh riak. Tak boleh hasad dengki, tak boleh ngopak, jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, itu dah dia diajar oleh Imam Ghazali oleh kita. Tapi berasa lekeh ilmu tu, berasa rendah. Noknya ilmu ni, wahdatul wujud. Tu pelik-pelik. Jadi sebelum punuh tu kena tengok molek ni. Kalau ada orang ajak ngaji sama nak tahu lagu mana ngajak, oh sedap ngajak gini-gini. Makrifat hakikat. Dia pergi kepada makrifat, lepas makrifat hakikat. Hakikat tak payah semayan lah dia. Pakai tak semayan. Baik. Kemudian Allah menyeru orang-orang mukmin yang beriman dengan Allah
dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya supaya mereka mendirikan solat yang mengandungi rokok dan sujud. Dari ayat tadi dia kata rokok dan sujud itu maknanya semayan. Sebab dalam semayan ni ada rokok, ada sujud. Warka'u ma'arraki'in, dan rokoklah bersama-sama dengan orang rokok, manusia semayan. Itu kena tengok tafsir. Lama bila disebut Tuhan kata warka'u, rokoklah ma'arraki'in, bersama-sama orang rokok, kita pun rokok saja. Kena tengok tafsir, makna rokok tu makna semayan. Itulah tanda dia tunduk dan merendah diri kepada Allah dan patuh kepada perintahnya. Dari segi pelakuan ni, kita rokok ni maknanya kita tak rokok ke makhluk. Kita rokok kepada Allah. Dia Tuhan suruh buat benda dua ni kan, kalau kita buat ke makhluk ni, dia jadi sama ada dia jadi dosa besar fasik ataupun jadi kufur. Gapo dia? Rokok dengan sujud. Rokok dengan sujud ni tak boleh kepada makhluk. Dia hanya kepada Allah. Kalau rokok dan sujud kepada makhluk, kalau tidak dia jadi fasik, dia akan jadi kufur. Faham di situ? Bila disebut wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu, iaitu gapanya? Beribadah. Beribadah ni lengkap. Semua jenis ibadat dan mentauhidkan. Jadi ibadat ni lah kita kena mengaji, supaya kita tahu betul tata cara. Tuhan ni nak terima ibadat, dengar ni, ada tiga perkara. Kalau kita kira dua perkara lah. Dua perkara. Nombor satunya, perbuatan tu kena betul. Kalau semayang tu duduk bangun tu kena betul, bacaan tu kena betul. Betul lah ke mana? Betul serupa dengan Nabi. Ini nak ayat tu. Okay? Ibadat yang kita nak buat ni kena betul. Semayang serupa dengan Nabi semayang. Zikir serupa dengan Nabi zikir. Wirid serupa dengan Nabi wirid. Selawat serupa dengan Nabi suruh. Lulu dah tu lulu. Tuhan terima lah sekata. So lagi dia nak ikhlas. Tak ada kerana lain kerana Allah. Gabungan di antara cara betul capur dengan ikhlas, baru terbakar hijau. Contohnya semayang. Semayang ni tunduk bangun kena-kena. Sebab tu kita nak kena ngaji. Tak kena sujud, kaki tak akat, batal. Tolok petang lagi. Walaupun kita ikhlas, habis itu dah. Baik, kita pandang semayang, tunduk bangun baca kita betul sebab kita ngaji benar, tapi tak ikhlas. Semayangnya kerana takutnya kata dia orang. Takut malu kau orang. Di semayang jemaah, takutnya kata dia orang. Ataupun takut insami dia orang. Insami kami dulu, ti imi insami lah ni dia dah. Orang tak pergi semayang jemaah, ti imi insami. Kenapa situ? Jadi, ingat. Bila-bila nak buat iman ibadat ni, kena gabungnya dua ni. Ikhlas, benda tu serupa dengan Nabi. Situ. Waf'alul khaira dalam ayat tadi. Dan perbuatlah kebaikan. Baikkan ni, begitu juga hendaklah kamu berbuat baik. Contoh dia katanya seperti menghubungkan silaturahim. Hubungi silaturahim ni benda ada dalam package hak Nabi sebut boleh masuk syurga. Kita kalau kita tu kan hak ni dia sebut semuanya budaya orang ni jadi lorak. Lorak capur gaduh. Tidak sepuluh zaman dulu. Nak hubungi silaturahim warah-warah ni. Kalau tidak berwah, tidak kematian, kita tak pergi. Betul tak? Hak dekat apa kita tak pergi. Orang dulu-dulu saja dia mari zairah. Mari malam-malam-malam. Jauh. Pocok jeli ni mari. Kalau zaman dulu nak ibah kuala kerai dah. Nak ibah kuala kerai ni kereta api. Mari sini, siapa? Tuan rumah pula sambutnya dengan seni hati. Dia mari pula, mari mana tak ada masalah. Jadi kita ni jadi kurang benda tu. Pasal apa? Hubungan silaturahim ni kan, dia termasuk dalam tiga perkara yang Nabi sebut. Empat, bukan tiga, empat. Ingatlah tak? Yang Nabi sebut, ayyuhannas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wasilul arham. Hubungi silaturahim. Nombor dua dia. Wa'atimut ta'am,
dan jamu makan, dan wasallul lail wan nasiyam dasmaya malam. Ha, ini kena ingat lah. Pakar tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata mu boleh masuk syurga dengan sejahtera kalau mu boleh pergi buat pakar. Ha, cuba-cuba kita itah diri kita, kita buat apa pakar gapo tadi salam assalamualaikum sama telah lah orang tak kata selamat agi lendak assalamualaikum di rumah orang assalamualaikum tak sebanyak sesapa dia pun dari budaya betul tak. Ha, kita dengar assalamualaikum misalnya. Ha, tapi sekat tu je kalau jumpa cara misalnya. Ha, jadi afsyus salam sebarkan salam. Nabi kata wa atimut ta'am jamu makan. Ha, patut malam ni kena jam kan? Tak ada siapa nak jam. Nabi suruh jam. Nombor tiga hal ni wasilul arham, hubungkan silaturahim. Lepas nombor empat ya wasallul lain wasallu bil lain semaya malam wan nas yang tiga orang lain tidur tadkhulul jannata bisal. Boleh ingat eh, ingat perkara ni pasal apa kita nak semaya malam ni nak ayat satu lagi nak cukup 40. Tak ada hadis yang Nabi semaya 40 rakaat. Sehari semalam Nabi semaya lebih daripada paling kurang 40 rakaat. Tak ada hadis semayalah 40 rakaat, tetapi para ulama dicuba itu. Hak Nabi suruh, Nabi sebut sunnah apa semua sekali campur dengan pertu, campur-campur-campur paling kurang Nabi semaya 40. Cuba kira lagu mana dah. Semaya fardu 5 waktu 17. Betul tak? Baik. Semaya sunnah rawatib yang nabinya dipanggil muakkad, yang Nabi pandai berat 10. Kalau nak lebih pada tu lagi baik. 10 mana tadi? Ha, kita ngaji dah 10 dah. Belum subuh, belum zuhur, lepas zuhur dua-dua rakaat dah. Lepas maghrib, lepas isya. Ha. 10. 10 capu 17 tadi berapa? 27. Bubu duha pula 2. Berapa? 29 lah. 29 semaya mana sebelah rekaan tak terbit 40 paling kurang. Pak kali kita pula semaya belum maghrib pula semaya lepas orang bangsa pun lebih bisa kita semaya pula sebelum hak dia muakkadnya lepas kan, tapi semaya sebelum sunat juga, cuma tidak sunat yang diperhati boleh pahala juga sunat-sunat biasa belum maghrib belum asar betul tak? Tak boleh lah doa. Belum isa, belum ngorik, belum asar. Tak tambah. Tambah lagi. Dan ada pula dalam hadis-hadis sebut zuhur. Pak sebelum, pak selepas. Ha, tapi hak mu'akadnya dua-dua. Nampak sini tak? Ha, jadi maknanya kalau waktu itu lebih pada 40. Jadi para ahli ulama dia kata kalau kita nak dapat syafaat Nabi, nak dapat apa ni, walaupun Nabi tidak kata semaya 40 rakaat sehari semalam tak, tapi ulama dia berhitung Nabi ni paling kurang 40 rakaat sehari semalam. Kalau nak suruh kita serupa dengan Nabi, kena kira juga dia tu 40 dalam sehari semalam. Kalau lebih, lebih kosong ni cukup jaga rasa 40. Kalau semaya mana cukup lah ditambah sebelah sebelah rakaat kan, witir 3. Buat sebuah terawih juga. Cuba buat masa tidak boleh puasa, buat sebuah terawih. Sebelah. Sebelah rakaat kan kita bagi terawih. Jadi ni, baca. Sebenarnya bila kita tengok ni, para ahli ulama, bukan ulama kita, ulama-ulama di Saudi, ulama-ulama di Saudi, Timur Tengah kan. Dia sedang bincang tu di mana dia, dia kata, supaya kita dapat bersama dengan Nabi, dapat jamin syafaat dia, kita kena semaya sama banyak dengan dia semaya paling kurangnya 40. Jadi kalau tak cukup 40 kena kira tu dia 40. Nak buat 40 lagi mana? Sebab tak adil lah. Capung dengan duha, capung dengan tahajud, capung dengan semaya rawatib paling kurang boleh 40. Tak asyik tak? Okey. Lepas tu hubungan silaturahim pula berakhlak baik, jadi orang ju. Orang Kelantan kita panggil ju. Ada akhlak, adab, dia tahu. Okay. Kita berpanggil kalau orang tak ada adab.
tak ada adab kita panggil. Kita kadang-kadang sama orang panggil qillatul adab, kurang adab. Walaupun benda tabiin kita ni, kita tak walaupun kita kata gapo dia ni nguak gapo nak kau keluar angin ketentu kau sama telana, kita tak boleh tunjuk kau orang panggil qillatul adab. Kadang-kadang kita pisuh sama-sama kau jatuh prek pek 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 tunjuk sahih dah tak apalah tu tangkit masa kita budak-budak dah. Orang tua kalau buat lagu dia panggil kurang adab. Jadi orang tidak termasuk akhlak yang baik. Ha, ni kena jaga akhlak. Ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah. Ini kena pusing mana. Semayang kita, puasa kita ni ibadah. Biar betul-betul kerana Tuhan, jangan kerana orang lain. Hak suka mari, kalau mari tu lepas pada ngajar tak ada orang buat jam suka bawa kita. Tak apa, bukan mari kerana nak makan dah. Okey. Alam bukan pas pada ni kan. Tak boleh minta di jamu pasal apa? Nanti tak ikhlas pula buat. Aduh, tidak begitu dah. Okey. Tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik ni sini aja. Perkataan waktu kita tu. Cekro kalau orang lain kata kita sedap dengar ke tak? Kalau sedap dengar apa itu? Kita kadang-kadang masa kita nak kata ke orang kita tak kira. Mungkin sama-sama nipis ya lupa telinga. Oh, kita kata kok kan. Eh, kalau aku je tak ada telinga, sedap aku dengar lagu tak. Kecik nyeki. Betul tak? Ha? Sing. Dia pun ada kawan, sing, cupi telinga. Dia panah cupi telinga ketika kita kata ke dia. Cuba orang kata ke kita, buat salah kemana. Itu yang nak panggil. Tutur kata yang baik ni, dia situ. Orang panggil dia, batat tayo. Perkataan waktu duit mulut kita tu, cekera kalau orang kata ke kita, sedap dengar kau tu. Okay. Dan lain-lain perkara yang mendatangkan kebajikan Tuhan bui kan luah. Sebabnya kita boleh masuk syurga, kita tak tahu dengan kebajikan, dengan amalan mana. Sebab tu dia sumpah berlaku if al khair, Nabi kata mahmastat tasgharta bihi, buatlah benda-benda kebaikan walaupun pandai kecil. Pasal apa? Innaka la tadqi, innaka la tadri ayya amalin tudkhilul jannah. Sebab kita tidak tahu amalan mana yang membuatkan kita masuk syurga. Itu bukan hadis, itu ulama-ulama kita kata. Buatlah benda kebajikan walaupun rasa kecil. Sebab apa? Innaka la tadri ayah hasanatin, dia kata. Kerana dia kata, mu tak tahu amalan kebaikan mana tukhiru kaljannah yang boleh bawa mu masuk syurga. Saya cakap. Kita kena buat berlaku. Jangan dia buat, kita minat buat benda, kita minat semaya sunnah. Kita jangan gomor semaya saja. Kena buat benda lain. Buat sedekah, tolong orang. Kau kena main kebajikan berlaku. Semuanya boleh mendatangkan kebajikan. Baik. La'allakum tuflihu, ni kata mudah-mudahan kamu berjaya. Ha, tu anak koci nak berjaya. Dan kita hidup ni kita nak berjaya juga. Kau dah. Dengan menjalankan perintah tersebut diharap kamu mendapat kejayaan, iaitu kerajaan Allah. Berjaya-berjaya ni dia duduk di kerajaan. Gapo dia kerajaan ni puas hati. Tu pagi petang siang malam ni kita nak cari bukti tu dah. Nak suruh, nak cari bukti Tuhan puas hati. Kan? Dia puas hati. Kita boleh tanya ni. Aku Tuhan duk gelih kat aku. Agak-agak Tuhan puas hati dah kat aku. Ha, apa dah? Tuhan puas hati ni ya. Hak dia suruh kita buat, hak dia larang jangan buat. Hak dia benci pun jangan buat. Dia tak marah, dia benci. Orang panggil benda makruh. Pasal apa? Nak suruh Tuhan sayang kita. Nak suruh Tuhan puas hati kita. Hak dia suka, tapi dia tidak suruh. Benda sunnah. Kita buat juga. Kita buat benda sunat, kita tak buat benda makruh tu apa. Nak suruh Tuhan puas hati. Bila puas hati, dia panggil redha. Eh, kalau tidak redha tak boleh masuk syurga. Anak kau cidik situ. Masuk syurga kerana keredaan Allah. Sebut sedap mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Padahal mana mencari keredaan? Keredaan-keredaan ni kenapa dia? Orang kata kita ni puas hati. Nak suruh Tuhan puas hati. Yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam gulungan yang berjaya masuk syurga. Kira itu tadi.
Kita masuk syurga bukan kerana kedera amalan perbuatan amalan kita, tapi masuk syurga kerana keredaan Allah. Hukum sujud tilawah, nak sebut ni tadi kan, ayat tadi ayat sujud tilawah. Adapun sujud tilawah itu menurut pendapat mazhab Syafi'i hukumnya sunnah bagi orang yang membaca ayat sajdah dan bagi orang yang mendengarnya. Dia duduk baca Quran biasa, tak nanti kau semayang. Dia baca ayat tadi, wa'alul khair la'allakum tuflihun. Dia pun tolak Quran tapi dia pun sujud. Orang lain dengar sebelah dia, oh dia sujud, sujud getik. Kedua-dua boleh eh? Orang yang dengar dan orang yang baca, tapi jarang kita buat. Manakala Imam Hanafi hukumnya wajib. Imam Hanafi wajib. Siapa dia baca ayat sejadah tak sujud, dosa. Imam Hanafi dia pelik lalu dia. Tapi nak kata buah ni, Imam Mazhab ni. Siapa dia Imam Hanafi ni? Ingat dah royak dah mula, Nuh buat Pakistan India. Berpandukan hadis riwayat At-Tirmizi dan pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni ialah ulama sama Syafi'i lah. Sebab kita jarang baca kitab Imam Syafi'i sendiri. Al-Umm dengan Al-Risalah tu. Banyak kita duk baca kitab An-Nawawi. Kitab Imam Nawawi ni pasal dia ulama, yang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Ada kitab Imam Nawawi namanya Raudhatut Talibin. Raudhatut Talibin. Gapo dia makna Raudhatut Talibin? Maknanya taman orang-orang yang menuntut ilmu. Pandai. Dia tajuk pun menarik dia. Taman bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bacaan dalam sujud tilawah ialah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah yang kita baca pagi jemaah. Kalau orang yang tak kenal lagi tu dia baca berapa? Duk berasa bukan semua apa ni. Cikgu rasa apa ni? Apa ni? Ada. Wedi apa ni? Apa? Baik. Kalau dah tak boleh baca hal ni, boleh baca macam biasa. Subhanallah Rabbiyal A'la dah tak boleh lah. Baca boleh 10 kali, tiap orang dia sujud lama. Tapi sebaik-baik hal ni untuk khusus sujud tilawah. Tidak menjadi kesalahan baca hal lain. Eh? Subhanallah. Ini hadis yang sahih. Cuma hak kita duduk sujud, ada hak tidak sahih kepada dia. Sujud sawi subhanallahi yanamu wa la yasu. Itu hadis yang tidak, hadis yang tidak sahih. Sujud sawi boleh baca suku sujud biasa. Sujud biasa subhanallahi bil ala. Ha? Ataupun adakah sujud dengan rokok Nabi bila dekat nak mati kan? Selepas turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, bukan 8 hijrah ketika Nabi kita takluk kota Mekah. Katanya Aisyah, Nabi tak baca lah subhanallahi bil ala selama 2 tahun sampai dia mati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nabi baca tu lah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Jadi kalau kita berasa kita nak mati dah ni, eh? Muka Nabi 2 tahun nak mati, dia baca ni lah. Rokok pun baca tu, sujud pun baca tu. Ada ayat dah mula kan? Baik sujud sawi, oh ya lah. Itu hadis yang tidak sahih. Kita jangan sujud sawi. Bila kita bisa letak ingat baca kunut, eh? Macam 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Tak ingat baca pun, nak sujud sawi pun tak ingat pun. Anu wakwan. Hei ingat tak? Kita, tak pasal-pasal klik di rumah. Pasal apa? Tak pasal ke semaya subuh. Tapi niat semaya subuh. Tapi nak bayar ni. Jika terlajak. Tak ingat-ingat nak sujud sawi. Jadi nak bayar mazhab Syafi'i kita. Bila kita tak baca kunut, sujud sawi. Mazhab lain? Mazhab lain tak nak tahu lah pasal mazhab lain kunung subuh pun tak ada. Mazhab Syafi'i kalau subuh tak ingat baca kunung sunat sujud sawi. Mazhab lain tiga mazhab lagi sujud sawi juga pada. Tak ada sujud sawi pun ada, tak ada kunung. Kunung di mazhab kita ya dah. Jadi siapa dia hota?
kalau nak baca pagi-pagi jemaah ni, tak ingat lagi ni, hafalnya sajada wajhiyalil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau dia tua baru nak hafal, payah kalah, dia kena hafal tiko muda. Itulah balik kalah lidah. Sujudlah, ini terjemuh dia. Sujudlah sudah mukaku kepada Tuhan. Kita banyak ketika masa kita sujud, kita kata, muka aku ni hak mulia, setahun ni aku sujud ke Tuhan. Lepas tu muka aku, Tuhan yang menjadikan khalaqah. Aku letak sujud muka aku ni ke Tuhan. Pasal apa? Dia yang buat muka. Kenapa kita sujud ke dia? Sebab muka ni dia buat. Lepas tu dia marah sujud ke orang lain. Apa kena mengena mu sujud ke orang lain? Bukan muka dia buat. Wa sawwarahu, dan merupa bentuk. Wa syaqqa sam'ahu, dia ditepuk telinga. Wa basarahu, mata. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kudrat dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah yang maha berkat, yang sebaik-baik pencipta. Membelah lubang pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya, maha berkat Allah, Tuhan yang sebaik-baik pencipta. Selain itu, para ulama mengharuskan bacaan lain seperti mana bacaan yang biasa dibaca ketika sujud dalam solat. Ana ayat ni. Lama ke entok kena kita pagi jemaah atau semari semari jemaah osin ni nah. Pasal apa? Baca lain tak apa. Cuma nak ayat kali baca tadi markah lain banyak sikit. Kalau nak markah banyak apa? Nak kata tak boleh semayah subuh, boleh 27 pahala mari semayah subuh pagi jemaah. Dah tak kena tu, baca orang lain. Lepas kalau baca orang sana, boleh merekah banyak sikit. Itu yang orang ayat ni. Lepas tu ada nak ajak nak masuk surah Al-Mu'min, honing pun tak ada.